Terima kasih, Datuk Yang Betul. Saya hanya nak bagi satu perkara di mana tentang status pembinaan bank pusat, iaitu Pusat Penyelidikan Kewangan Bank Negara atau Financial Services and Resource Center, di mana projek ini telah pun bermula pada 2005 di award kepada kontraktor H&I Niaga, tapi projek itu tidak dapat disiapkan dan kontraktor itu diterminate kontrak dia, dan selepas itu projek itu dibagi sebuah kontraktor untuk sambung. So adakah pembinaan ini sudah siap, dan mengapa pada tahun 2005 Bank Negara membuat keputusan untuk award projek ini kepada H&I Niaga, walaupun pada masa itu banyak konsultan atau pihak Bank Negara tidak setuju dengan pemberian kontraktor itu kepada H&I Niaga, kerana syarikat ini memang tiada pengalaman dalam industri pembinaan, dan juga syarikat ini tidak ada kewangan yang kukuh untuk menyiapkan projek yang jumlah 320 juta ini. Dan akhirnya terbukti kerana disebabkan bahan pembinaan meningkat, harga barangan pembinaan meningkat, harga besi dan harga semen meningkat, syarikat ini tidak dapat meneruskan projek ini dan minta untuk naikkan harga, klaim harga yang lebih tinggi, tapi pihak bank tidak bagi laluan dan menamatkan kontrak ini. Dan saya nak tahu dengan keputusan yang telah dibuat ini, Bank Negara paksa untuk melantik sebuah kontraktor baru untuk menyiapkan projek ini. So, berapakah tambahan kos yang telah dikenakan kerana Bank Negara gagal kerana keputusan yang tidak bijak untuk melantik satu kontraktor yang tidak pengalaman, menyebabkan taxpayer money kita terpaksa keluar wang yang lebih untuk menyiapkan projek ini. Dan saya nak tahu dengan insiden ini, siapakah di official, siapakah orang di Bank Negara yang bertanggungjawab dengan kerugian berjuta, beratus juta ni? Siapakah yang bertanggungjawab? Takkan tidak orang satu yang dikenakan disiplin kerana projek yang rugi ni? So, dan juga status projek ni, sama ada dia telah disiapkan atau sedang akan disiapkan, adakah projek ini sudah digunakan sepenuhnya? So, saya hanya nak dapat jawapan tu. Sekian, terima kasih. Kalau Selangor, tapi tak payahlah satu jam.